Ini Malaysia oke okay, mah. Malaysia pun kerja. Itu bos ada, itu cepat-cepat kerja. Bos ada, ini curi-curi mah kerja itu ula-ula mah. Nah, beginilah situasi kerja di Malaysia sekarang. Ini tukang ada 3 orang, tapi tak ada kernet. Ini situasi sekarang, tukang sendiri, buat terus sendiri. Kalau dulu tukang ada 3, kongsikong di bawah ada 3. Ini tukang tak ada kongsikong, tak ada kernet. Malaysia dipanggil kongsikong. Mana ada orang bawah? Macam inilah pekerja kurang. Kurang pekerja sekarang, krisis. Krisis pekerja. Tukang sendiri ambil barang turun bawah. Tak ada kernet. Ini ada 3 sana. Satu orang pun tak ada. Sini ada 3 orang. Sana ada 2 orang. Tengok. Ini tengah waktu kerja. Tapi patutnya batu sudah jalan. Kalau dulu ini macam projek, orang sudah ramai, sampai 3 hingga 400 orang. Ini sana sikit, sini sikit. Ini tak sampai 100 orang semua. Orang pasang paip sana ada 2 orang. Itu pasang pipa elektrik. Bisa pasang wayar elektrik ada 2 orang. Itu dia satu geng. Geng dia lain dengan kayu. Tengok berapa luas. Ini pipa najis pun patutnya 8 orang, tapi hanya ada 2 orang. Tengok. Cuma 2 orang saja. Patutnya dia mau 8 orang. Pasang, yang cangkul. Ini orang pipa najis. 2 orang saja, patut dia ada 8 orang. Gana 2 orang. Ini bolehlah dia 2 orang, dia geng lain tempat. Sebab ini dia satu pipe saja. Ini banyak pipe ni, banyak pipe mau pasang. Krisis pekerja. Sini pun ada 2 orang. Ini pasang wayar alarm, ada 2 orang. Ini mereka pasang wayar untuk alarm, untuk alam. Cakap. Apa video lah? Video bot. Okay bos. Ini Malaysia okay mah. Malaysia pun kerja. Itu bos ada. Itu cepat-cepat kerja. Bos ada. Ini curi-curi mah kerja itu ula-ula mah. Ini sumpah sampai itu 10 tahun kerja mah. Itu betul-betul kerja sudah mati. Itu ula-ula kerja geng. Boleh hidup mah. Okay ya. Okay mah. Ini orang ngecor. Macam ini pakai crane biasa 6 orang, kurang-kurang 5 orang. Ini sekarang 4 orang. 4 orang, tengok. Mau bagi rata tanah, mau apa semua, mau bagi rata tanah. Mau bagi rata semen, mau buka semen, mau handle ni tong. Ini orang konkrit. Orang ngecor. Orang besi kira ramai. Yang ramai orang besi. Ada yang pasang satu set sana, ada pasang. Ini dia ada kumpul di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ini orang besi kira okey.
ini kira normal, orang-orang besi kira normal. Nah, orang kayu, nah itu geng satu lagi. Tengah pasang peranca, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nah, tengah pasang peranca. Kalau dulu pasang peranca ni konsikong-konsikong saja, orang-orang tak pandai, bukan. Ini sekarang tukang sendiri pasang.